Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus rangiro kali ini dapat garapan Redmi Note 4 ya. Kasus ini lagi viral. Kasusnya terkadang restart, terkadang bisa nyala, terkadang loading terus tiada habisnya ya. Seperti itu terus. Dan kalau menyala dia langsung blink merah. Dan ada seperti gambar Spiderman ya, pakai kancut doang. Itu sudah tidak bisa dipencet lagi. Saya dapatnya dua kasus kemarin ya. Yang satu ngeloading restart bisa sebentar, lalu ngeloading lagi, lalu ngerestart lagi ya. Yang satu setelah ngeloading lalu bisa terbuka sebentar, lalu blank merah dan keluar robot itu ya. Oke. Untuk mengatasinya saya akan menggunakan file sakti ini ya, mudah-mudahan filenya nanti ini bermanfaat ya. Dan untuk passwordnya bisa disimak di dalam video. Dan untuk flashnya saya menggunakan tool gratisannya, menggunakan flash tool. Ini sebelumnya juga saya sudah flash menggunakan MIUI 9 namun tetap sama, makanya aku dimiklut bikin pusing. Dan ini menggunakan MIUI 8 plus miklutnya nanti bisa hilang, jadi sakti juga ya buat membypass miklut untuk filenya ini nanti. Nah caranya disimak saja seperti di video ya untuk cara flashingnya. Dan perlu diingat untuk proses flashing ini jangan sampai dicentang ya untuk di bagian preloadernya, nanti takutnya kejang-kejang. Nah checklistnya dibuang saja untuk bagian preloadernya, lalu tekan download seperti ini, persiapkan handphonenya, lalu colok USB. Caranya tekan volume atas plus colok USB, lalu diamkan saja kalau sudah keluar loading warna merah. Ya, disimak untuk proses flashingnya hingga selesai. Dan tentunya jangan lupa di subscribe channel Rangiro, mudah-mudahan channelnya bermanfaat buat rekan-rekan teknisi pemula. Westo manuto aku penak-penak. Dan untuk proses flashingnya sendiri cukup singkat ya, tidak memakan waktu yang cukup lama. Nah sudah selesai, tinggal saya nyalakan. Iya, saya tekan powernya ya. Nah ini sudah muncul logo MI. Mudah-mudahan handphonenya bisa dipergunakan lagi, karena kemarin itu di dalam Facebook itu sangat banyak sekali ya status-status seperti ini.
ada yang dapat 3, 2, 4, wush, amazing sekali ya. Kali 50.000 aja, kalau 5 itu 22,5 ya, hanya modal flashing saja, flashing versi 8 seperti ini. Ini untuk loadingnya itu memakan waktu cukup lama sekali, namun ini sudah saya potong dan saya persingkat. Nah, ini sudah MIUI 8 ya. Ini versi paling rendah. Dan file ini tentunya tidak boleh diupdate. Nanti kalau diupdate, miCloud-nya langsung lock sendiri. Nah, ini pilih lokasi ya ini. Kalau sudah sampai di sini, tentunya sudah pada paham. Tinggal diklik-klik-klik next saja. Handphone sudah bisa start up ke menu seperti ini. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ngelock di miCloud. Nah, ini coba saya sambungkan ke WiFi. Nah, handphonenya saya geser sedikit ya, biar passwordnya aman. Nanti takutnya yang nonton tetangga, ya habis dah, lemot jadinya untuk WiFi-nya. Ya, ini sudah tersambung. Mudah-mudahan tidak ngelock di miCloud-nya lagi ya. Dan handphone bisa dipergunakan. Karena tadi sudah sempat saya software di MIUI 9 itu ngelock di miCloud dan juga ngerestart juga. Ini sudah tersambung namun tidak ngerestart dan miCloud-nya aman. Yang penting ini tidak di update ya, kalau di update ya langsung lock. Oke, cukup sekian video dari Rangiro Solution kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.